Oke, apalagi ini? Ini dalam laut loh, gila. Dan dikejar, oke. Gue cuma perlu pencet terus. Anjir, cepet banget jalannya. Ah, salah gue udah, salah. Salah, salah. Come on. Okay. Okay. Nice, 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 nice. Oke. Okay. Harus ngeput. Ah, telat, telat, gue telat. Oke. Terlalu banyak ininya, banyak banget apa namanya quick time eventnya ya. Oke. Apakah ngambil-ngambil hewan laut yang berwarna itu ada itu collectible? Ots. Ya katanya kena tuh. Terus harus gimana dong? Oke. Nggak ada tempat buat sembunyi pun. Jangan bilang gini. Enggak juga. Oke, enggak bisa. Terus gimana cara sembunyinya gitu loh. Gimana cara gue sembunyinya kalau begini? Sini juga nggak bisa, oke. Okay. Lompat nggak bisa. Ini juga nggak ngasih clue. Terus dia pasti ngejar gua nih. Tapi gimana caranya? Lari udah, lari, 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 lari. Nah terus gitu. Nggak ngasih ini, nggak ngasih solusi. Apa yang harus gue lakuin? Gue nggak minta gamenya untuk jadi lebih gampang, tapi at least lebih solutif gitu loh. Ah, elah. Oke, okay. My mistake mungkin. Hmm.
Kalau ini emang trial and error banget sih jadinya. Oke, berarti gini, gini terus gini. Oke. Ada yang bisa lakukan di sini? Oke, nggak ada. Oke. Berarti abis ini bisa loncat, tapi tinggal. Nah, terus. Oke. Oke. Let's go. Oke. Oke. Mau kemana kita? Oke, kebuka. Tapi kalau kebuka, ini ada. Apakah sama? Belum ada Q-nya. Oh, dear God. Oke. Oke, bintang di langit. Alpina dan laut. Oke. Gak bisa diambil ya. Oh, shoot, hampir kelihatan. Nice. Masalahnya cukup simple. Tapi gue berharap kalau naik tangga tuh nggak perlu pencet tombol sih sebenarnya sekarang. Lebih mempermudah sebenarnya. Oke. Okay. Oh. Oke. What happened with you? Sing, okay. Oh shit, kaget gue.
Jadi agak semi horror ya. Oke. Go away, go away, go. Ya, kena. Oke. Terus gue harus gedein juga yang di atas. Oke. Okay. Dan disitulah dia ke dimana kita harus stealthing. Oke. Okay. Oh, harus agak jauh ya. Oke. Okay. Gue lupa ini harus di ini dulu. Akan lebih menyenangkan kalau bisa dipakai pakai gamepad, tapi pakai gamepad ternyata kurang presisi. Oke, okay. That's a good jump scare sebenarnya. Oke, okay, naik lagi dong, naik lagi. Pergi lo, pergi. Nah. Ah! Dia balik lagi. Oke. Okay. Ini game yang trial and error banget. Tapi gini, despite ketidaksukaan gue terhadap kontrol dan ininya dan apa namanya beberapa hal yang tadi di awal, gue mulai menikmati gamenya. Oke. Okay. Dan kayaknya gue udah main game ini selama 30 menit dan gue kayaknya akan ngebagi ini 2 part deh. 2 sampai 3 part lah. Come on. Jauh lo, jauh lo, jauh lo, jauh, jauh, yang jauh banget kalau perlu. Oh, gue ngerti. Oh, oke. Okay. Oke, okay, kenapa nggak bisa turun? Tapi kalau jalan terus ketahuan. Berarti harus balik lagi dong. Jangan mulai dari awal lagi dong. Oh, diturunin dulu tangganya, jegrek. Oke, okay, ini yang gue nggak suka lagi yang kedua. Gue tadi nggak bisa ngebalikin lagi. Pas gue udah selesai ini, gue balik ke sini nggak jalan gitu loh, apa namanya, nggak tracking balik gitu loh, nggak bisa dilakukan ulang. Oke, okay.
Again, masih beta, masih banyak bisa diperbaiki. Oke, kita ke bawah berarti. Terus? Sama ini, harusnya Q-nya kalau misalnya gede, gede lah. Oke. Oke. Ini harusnya udah selesai dong. Oh, ada ininya, oke. Ya elah. Ayo, woi, lama-lama. Tuh. Enggak konsisten ya. Padahal gue tadi sebelum mulai udah apa namanya, udah nggak overload dulu, dan penyunya pun kabur. Terus kita kemana? Jalan terus. Oh, don't give me puzzle. Oke, okay, jalan terus. Ah, ada apa? Oke, okay. Gue cuma perlu mencet maju ke depan terus. Sip. Pas. Dan sampah. Oke. Okay. Sampah menyelamatkan kita, tapi sampah juga jadi problem di laut. Hey. Oke, okay, itu penyunya tadi bukan? Atau ikan lain? Khayalan Samudra coming soon. Oke, okay. Untuk Khayalan Arts, gue bisa bilang gue suka gamenya. Karena gini, gamenya nggak bikin gue mau berhenti main. Walaupun banyak banget problemnya, tapi nggak bikin gue mau berhenti main. Yang pertama, yang di Gunung Api itu agak bikin gue pengen berhenti main karena agak aneh gitu loh, kenapa seperti itu bisa telat antara pakai gamepad sama pakai keyboard. Tapi gue percaya apa namanya itu bisa diperbaiki. Ini masih beta soalnya, belum full release. Samudra, gue akan menunggu update berikutnya, akan menunggu full release-nya. Q1 2021 berarti di awal tahun 2021. Bisa dibilang gue suka karena gak bikin gue pengen berhenti main. Artnya pun bagus banget, tapi kontrol harus sedikit lebih diperbaiki kalau menurut gue ya, supaya game main gamenya juga lebih enak gitu loh. Oke, ternyata ada collectible juga di sini. Sayang nggak terlalu apa namanya, gue nggak terlalu nyari. Gue melihat ini keren banget. Suara musiknya juga keren. Bikin gue cukup deg-degan tadi.
Terutama ada jump scare-nya juga ada. Walaupun sebenarnya ini bukan game horror, tapi bikin gue deg-degan. Jadi secara tense ini game punya potensi gede untuk jadi bagus. Untuk bahkan untuk di stream kayak orang kayak gue gitu loh. Gue sih pengen sih ngeliat ini di lanjutannya gimana di depannya gitu loh. Karena game ini punya pesan yang baik tentang laut, sampah di laut. Jadi membuat apa playernya juga harus lebih sadar dengan pemakaian plastik mungkin ya. Dan bagaimana korporat menggunakan laut sebagai tempat sampah mungkin karena tadi yang pakai helm-helm yang orang dewasa pakai helm-helm itu adalah orang yang pakai baju rapi gitu, sedangkan kita digambarkan sebagai anak-anak. Gue suka. Overall gue suka. Tapi butuh poles dikit lagi gitu loh. Kayak misalnya apa namanya kasih clue gitu, kasih clue apakah harus di tap atau enggak gitu loh. Kalau misalnya harus tap sering, harus tap sering, kasih clue yang lebih jelas. Menurut gue ini cluenya agak kurang jelas. Terus tadi apa namanya yang ngasih clue buat mengoverload dua mesin itu apa namanya juga dari yang di dalam kubah tadi itu masih agak sedikit kurang jelas. Tadi gue pencet tahan baru dia ngasih tahu banyak. Awalnya enggak, akhirnya gue tadi memikirkan sendiri, oh ini berarti harus di overload 2 biji supaya penyunya tadi lepas gitu loh. Sama tadi ada satu yang bikin gue bingung, emang bikin gue bingung dan sempat agak marah, tapi itu gue ngerti ini game trial and error. Banyak banget yang harus lu coba, banyak banget selama nggak jauh gitu apa baliknya. Dan jadi lo rollbacknya tuh tadi gue ngerasa ada satu yang terlalu jauh yang puzzle penyu tadi agak terlalu jauh buat nyelesain puzzlenya. Jadi kok checkpointnya agak terlalu apa namanya jauh menurut gue. Jadi buat ngulang lagi tuh bikin agak ya jauh banget sih gitu loh. Okay, sekian dulu. Sekian dulu. Ini Bermain Samudra dari Highland Arts. Gua suka, semoga lebih baik lagi. Sampai jumpa di Bermain Demo di Kamar Rama selanjutnya.